Nah, pagi-pagi kita udah standby. Ada Kang fotonya nih. Ngeri-ngeri nih Kang foto lah. Pagi-pagi udah standby juga. Karena event ini benar-benar event yang jarang banget terjadi. Waduh. Mungkin pertama dan terakhir di hidup gua, Bro. Bisa motoran bareng sama MotoGP. Kita akan prepare, mudah-mudahan kameranya pas. Jangan terlalu di bawah. Ini sih pasti udah pas nih kalau kayak gini. Nir, bawa duit cash, Nir. Ada di tas LV tuh. Buat bayar bensin nanti, Nir. Pakai aja sepatunya. Jadi motor ini dikirim dari Makassar untuk gas bareng. Wah, mudah-mudahan di sana ada Vinales nanti. Ada pembalap Yamaha yang bisa kita bareng-bareng. Mudah-mudahan bisa ketemu. Aduh, ikut paradenya aja udah bersyukur banget. Kalau bisa ketemu itu bonusnya berarti. Mudah-mudahan. Ini spionnya daripada dilipat-lipat. Jelek lihatnya, paling enggak bisa dipakai bercermin. Nah. Hey, kita isi bensin dulu di pom bensin di depan. Kita akan lanjut pada saat udah di jalan. Gaspol. Bismillah, tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Udah lama banget gak gue pakai, tapi udah pasti enak banget nih motor sih, karena memang dia diadopsi oleh pembalap apa dari motor-motor superbike, karena motor superbike itu pakainya Yamaha R1M mungkin ya, kalau nggak salah sih. Jadi ini motor bentar-bentar gue tes dulu nih. Ini motor sebelumnya buat dipajang aja di Makassar, tapi karena ada Prada ganteng ini, mau gak mau gue bawa, Bro, biar foto-fotonya keren. Jadi hari ini saya akan bawa gesek dari Suzuki, R1M Yamaha, dan ada Kawasaki, ya pastinya Sea King. Cuma Sea King itu lagi di towing, karena kalau pakai dia udah pasti pegal. Jadi yang dipakai riding gesek sama R1M. Kita agak kebut dikit soalnya udah ketinggalan. Kita akan lanjut pada saat sudah di tempat nanti atau lagi di perjalanan. Bye bye. Anjrit, ini bisa-bisa kita nggak masuk ini ke paradanya, soalnya baru di dan mogot udah macet banget. Ada, mudah-mudahan di depan bisa dikebut-kebutan biar bisa cepet-cepet sampai. Tapi kalau acaranya kan masih jam 10, mudah-mudahan sampailah. Masa iya 3 jam ke Istana Negara, nggak mungkin. Yang nitro. Warna apa itu nitro? Warna merah juga. Iya. Member salasenya ada, Kak? Enggak ada. Jadi kita udah disampai di sel. Kita prepare mau ke parade, mudah-mudahan enggak macet di jalan. Ada. Ganteng banget emang si R1M ini. Kita lihat fullnya berapa R1M. Sekarang sudah 170.000, 180.000, Bro. 190.000, hampir 200.000. Ya udah, jangan sampai ya, asal jangan sampai tumpah. Sekalian aja nampain itu ya. Itu aja, Bapak. Iya.
Boleh juga tadi. Lu kan pakai cash. Sini gua bayar aja lah, biar cepat dulu. Eh, 200, 2000. Isi. Berapa? Oke, 205.000. Ada itu motor. Ya, makasih, Pak. Motor diisinya mahal banget. 200.000, Bos. Aduh. Tapi gantengnya, ya Allah. Masuk ke Monas, bro. Gak tahu lagi kita mau kemana. Iya. Nah, ada teman-teman semua. Mantap. Ini kita udah kayak si boy anak jalanan. Kita bisa motoran di dalam Monas. Itu Monasnya, bos. Mantap, mantap. Barangnya sama-sama R1M, sama-sama warnanya itu, sama-sama legar. Kita cari parkiran. Oh, kita situ aja. Tuh. Banget kita ini parkirnya di dalam Monas, bos. Waduh, jadi kita udah nyampe di dalam Monas. Itu Monasnya, kita bisa motoran masuk ke dalam sini. Itu udah hal yang sangat luar biasa. Kita akan muter-muter bareng-bareng sama teman-teman nanti di acara riding bareng motor GP bareng teman-teman dan bareng dengan Bapak Presiden. Wah, kita gaspol. Kita udah mau start, kita udah mau jalan muter-muter kota Jakarta bareng teman-teman. Kita startnya di Monas, bro. Berat ini, wah. Rame sekali. Halo. Ini kita harus pansos sama dia, bro. Kita rame-rame muter-muter. Nah, itu dia. Udah pasti kepanasan ini, mah. Orang taunya serunya aja. Makanya. Gak tahu biji kita masuk kiri, Mon. Oh.
Mon, baru lo masuk ke kiri Mon, kita masuk ke ruang, ke tempat presiden. Panas banget. Jadi kita udah di mana istana presiden? Itu istana presiden. Itu kita jalannya ke sana tuh, Bro. Waduh, ini sih enak motornya tuh. Udah ramenya kayak gini tuh. Gokil, gokil. Mudah-mudahan biker semakin solid. Mantap. Ya, kita lagi dekat banget dengan Bapak Presiden. Itu dia tuh Bapak Presiden tuh. Waduh. Dekat banget tuh. Pak Jokowi. Ya. Benar-benar parade paling enak. Kita dikawal dengan bapak-bapak polisi. Pokoknya nextnya anak motor harus ada tempat yang baik di Indonesia. Ini yang ditunggu-tunggu sama anak-anak motor gue. Benar-benar gue mau tangis melihat semua bikers menyatu. Semuanya tidak ada saling membuli. Kita semuanya sama satu tujuan. Ada motor yang berisik, ada yang enggak, ada yang enggak pakai spion, semuanya sama di parade motor GP bersama Bapak Presiden. Waduh, keren banget. Gokil, gokil, gokil. Kita sesekali nyobain limitnya H2. Kita lagi di parade. Nyalakan. Nyala. Ya. Waduh, keren banget. Kita akan tes itunya. Kita tes limitnya H2. Itu benar-benar orang gila. Ketemu orang gila lagi gitu, Bro. Benar-benar. Ini benar-benar gokil. Ini benar-benar gila. Gila banget ya orang-orang semua.
jadi ada bapak ibu polwan, ada semuanya. Kita kebut-kebutan, mentok-mentokin gas. Satu mancing aja. Waduh. Nih kita lihat si bule itu, bro. Nih kita gas bulenya ya. Kita lihat gas bulenya. Gagal. Cukup sekian vlog dari Senagacang. Salam Senagacang. Gas. Mantap.